Ya, keluar. Kau masih malas je. Keluar. Tak payah ambil beg balik. Kita datang lambat 5 minit je. Kau nampak pintu yang kau masuk tu? Kau belah. Dia sangat tegar. 5 minit je. Lambat. Dia halau tu. Cakap, kau sini. Kau ingat kau dah champion ni, kau dah bagus je. Saya Muhammad Hafiz bin Hashim, berasal dari Kelantan. Saya bermula bermain badminton ni seawal umur 7 tahun lah. Saya turn pro pada usia saya 17 tahun dan saya menjadikan sukan badminton ni sebagai kerjaya saya lah. Dan sampai sekarang pun saya menjadi pelatih kepada kod remaja kebangsaan. Saya Datuk Misbun lah. Masa dia seorang pemain pun dia memang mempunyai satu mentaliti ataupun pemikiran yang gila-gila lah. Dia suka buat benda-benda yang pelik tetapi bagus untuk performance dia. Macam jogging 2 jam, 3 jam. Dan bila dia menjadi seorang jurulatih, dia sangat tegas lah. Maksudnya dah habis training buat lawak ke apa, okey. Tapi bila tengah training, memang dia strict. Kalau kita datang lambat, buat tak serius, dia halau je. Dia halang kau keluar, kau macam malas je. Keluar, tak payah ambil beg balik. Dia macam tu. Kalau kita datang lambat 5 minit je, kau nampak pintu yang kau masuk tu? Kau belah. Ya, keluar. Macam tu je. Dia sangat tegas. Sebab pada awal kita datang tu, kita nak training dengan dia, dia dah tanya dah kita. Dia cakap, okey, kau nak training nak jadi apa? Nak jadi juara. Okey, kita cakap nak jadi juara. Okey, kau bagi aku dua benda je. Masa dengan tenaga kau. Masa aku nak cakap pukul 6, pukul 6. Ha? Tenaga kau aku suruh buat ni, buat ni, kau buat. Itu saja. Kadang-kadang pukul 6, pukul 6 setengah baru sampai. Suruh lari 1 jam, kita lari setengah jam. Apa yang aku cakap semua kau diskaun. Susahlah nak jadi juara. Saya cakap, okey tak apa. Okey kau, saya nak jadi juara. Saya bagi. Kau cakap apa, saya buat. Pengalaman yang paling saya tak boleh lupa, saya menang Commonwealth. Itu saya umur 19 tahun. Saya menang pingat emas. Dapat duit 200-300 ribu. Okey, aku bagi kau rehat 3 hari. Okay, hari Khamis kau datang pukul 7. Aku nak kau datang pukul 7. Kita dah champion. Pukul 7, 5 minit saya sampai. 5 minit je. Lambat. Dia halau tu. Kita terkejut kan. Dah champion ni. Lepas tu dia panggil. Cakap, kau sini. Kau ingat kau dah champion ni, kau dah bagus juga. Sebenarnya tak. Kau tengok kau champion. Sukan Commonwealth mana ada China. Mana ada Korea, Indonesia, Denmark. Kau main dengan negara yang kecil je. Memang kau patut champion pun. Start daripada sekarang, 6 bulan daripada sekarang, ada All England. Ada 6 bulan untuk kau training. Aku nak kau pergi menang All England. Lepas tu saya umur 19. All England besar ni. Tak apa. Aku cabang kau training. 6 bulan saya training. Dekat sini lah. Pagi, petang, malam tak ada live. Saya fokus saja training. Sampailah saya pergi. Bayangkan 6 bulan saya tidur kat bawah ni. Tidur dalam kereta je kat bawah ni. Bangun, walaupun kita penat, kita nak tunjuk dekat jurulatih ni yang kita bertenaga. Sebab tak nak kena marah. Setiap kali ke Johanna, hari Ahad yang final. Kita, hari Ahad kita off. Kenapa pula kita nak off? So, hari-hari training. Sama juga bila kita pergi ke England. Kan macam semalam. Pukul berapa pagi main? Pukul 5 pagi masih main. Saya pukul 5 pagi saya training. Sebab kita nak samakan time supaya kita biasa. Kadang-kadang pukul tengah malam, pukul 12 dia suruh saya jogging. Pukul 12 malam dia tunggu lah. Kadang-kadang dia bawa motor ikut. Cakap gila orang tua ni ikut ni kan. Sebenarnya masa tu Datuk Misbun lah. All England ni besar ni, title ni. So pada masa tu China lah yang paling kuat. Memang sebut pasal China je, memang semua kuat-kuat. So jadinya saya pun pergilah main. So bila dah menang tu, rupanya orang cakap, oh, All England ni besar ni, besar ni. Kita tak pernah menang, 37 tahun tak pernah menang. So saya yang last ni menang ni. Saya kata, iya ke? Tentu saya dekat England, dekat Birmingham, mana ada orang. So bila balik sampai sini, dah jadi culture shock lah. Tiba-tiba je ramai kan. Oh, rupanya macam ni dia punya impact dia. Bagusnya masa tu tak ada media sosial lah. So fokus saya memang tak lari lah. Habis-habis training je, silent handphone tidur. Dia sebenarnya Linda ni dia degil. Kalau kita main, macam saya main dengan dia, saya dah banyak kali main dengan dia. Lebih daripada 10 kali kot. So bila jumpa dengan dia ni, first set tu dia main macam nak tak nak. Second set kita dah leading. Set ketiga tu dia masih kuat lagi. Sentiasa ada extra energy. Datang dari mana pun saya tak tahu. Tengok ada satu kejohanan World Championship sampai Chong Wei cram lah. Sampai berhenti masa tu 2018 dah nak habis lah, satu poin lagi over sebab dah tak boleh gerak lah. Dia satu pemain yang bagi saya yang luar biasa talented. Dalam court dia kacau kita, kacau dari segi psikologi lah. So kita tengah tempo tengah sedap ni, tiba-tiba dia kacau. So lari tune, lepas tu kalah. Lepas tu dekat luar jumpa macam kawan lah. Dekat dalam inilah serius. Dia komplain lah. Kadang-kadang orang cakap ambil kamera ada flash lah, padahal tak ada pun. So kita dengan mainnya
tengok kat belakang. So ganggu. Lantai tak basah pun dia suruh mop. Dia suka macam break rhythm kita. Linda ni dia main dulu. Chen Long ni dia punya junior. Dia tiru perangai lah. Macam badminton ni actually is copycat. Maksudnya kita tiru. Orang buat macam ni. In the end of the match, kita nak menang. So dia buat lah ke mana-mana pun, janji menang. Taufik pun susah jugalah. Natural talent. Kalau main dengan dia ni macam dia tak nak main. Macam malas, macam orang malas je. Tapi bola dia semua masuk. Semua kita bagi kat mana pun dia ambil. Tapi dia macam tak ada perasaan lah. Dapat point ke, hilang point ke, macam tu je muka dia.